Perkenalkan saya nama Haris, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Sabil, Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren ini dimulai sejak tahun 2017 sampai sekarang memasuki tahun ke-6. Lahan yang kami miliki ini sekarang sudah mencapai 6 hektar. Semuanya ala eks tambang timah. Kendala kami di Pondok Pesantren selama ini airnya tidak bisa untuk diminum karena eks tambang ini mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk anak-anak didik kami. Maka kami selalu berusaha bagaimana mendapatkan air bersih. Kebetulan di dalam perjalanan kita bertemu dengan YBMP PLN Bank Kepulauan Bangka Belitung dan mereka siap membantu program air bersih. Akhirnya kita dapat bantuan satu unit air bersih yang ada di belakang kita dan pemanfaatnya alhamdulillah banyak sekali. Selain untuk dapur masak, juga kita buat air isi ulang dari pesantren, juga untuk anak-anak mandi, wudhu. Dan ini sangat bermanfaat bagi kami dan kami banyak berterima kasih kepada YBM sudah membantu kami. Semoga program ini selalu bisa membantu ke pesantren-pesantren yang lainnya. Semoga pengurus termasuk YBM dan juga pengurus PLN diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keluasan rezeki, keberkahan anak-anak yang soleh dan hafal Quran dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.